Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Kurma Channel Travel. Okey, pada kali ini saya akan bertouring nak cari tapak rumah penyanyi nombor 1 Malaysia satu masa dulu. Allahyarham Sudiman Haji Ashad. Di Aria Temeluh lah. Saya akan berkayuh pergi sana. Sahabat saya akan tunggu di sana. Tengoklah keadaan tapak rumah. Rumah memang tak ada lah, tapi tinggal tapak rumah lah. Jom kita teruskan. Saya akan melalui kampung Kelulut. Kampung Bukit Kelulut. Kampung Bukit Kelulut Temeluh. Tengok depan tu. Depan tu ada busut sikit je busutnya. Ada satu busut. Ada masalah lah busut ni. Inilah kampung Bukit Kelulut. Bukit Kelulut Temeluh. Okay, pintu gerbang Bukit Kelulut. Ikon Kelulut. Saya melalui ini, melalui TJ, Taman Temeluh Jaya. Kalau ikut jalan besar ni boleh dia jalan besar. Boleh saja ikut sini, ikut jalan taman. Jalan kawasan taman. Okey, nak keluar daripada Taman Temeluh Jaya. Keluar ni rumah semua besar, besar ni. Rumah besar. Panas jerbu. Kayu dari mana buat? Ha? Kayu dari mana? Daripada rumah ya. Mana? Taman Tua Lang. Taman Tua Lang. Negeri rumah ni, negeri rumah Duan. Duan ni. Duan dekat apa? Tambun. Oh, Tambun. Negeri kubur ni aku buat. Rumah Sudiman. Okey, okey. Jauh pergi makan? Jauh lah. Bujang eh? Tunggu mana? Tunggu dekat mana? Sembang mana? Sembang pertama kedua? Sembang pertama? Lepas dia kompon metro tempat pertama lah. Sembang pertama? Okey. Rumah dia dalam tu lah? Okey. Thank you.
Oh, tepi jalan jalan ya. Ha? Ya. Jalan ni. Ada ada jalan ah? Jalan tau lagi atas lah, sampai atas tapi bawah ni jalan dia. Tapi semok tu lah. Ya. Apa dah? Ha. Ah. Ha. Ah. Dah lah. Mana tu? Mana? Masuk. Okey. Kami akan masuk ke dalam. Ha ni, apa sini? Dua-dua. Rumah tadi ah. Makan ni. Bekas tapak rumah Allahyarham Sri Mak Ajasyah. Ha okey. Ha dulu masa dia masa dia kecil. Masa dia kecil. Ha? Kita dengar. Ha dengar. Jom, jom masuk dalam. Tak, orang kecil je atas kecil. Eh, eh. Eh, ada palang ah? Ha? Palang mana ni? Ha ni. Ni jalan tol ni. Ha ni. Ha ni. Jalan tol. Jalan tol. Okey, jom kita naik. Tengok. Jom lagi tuan. Jom lah. Mana tapak rumah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Subhana takal balina innaka antas samiu alim. Tol gini. Tapi dia dalam video ni tak nampaklah. Ha? Mana dulu masa kecil-kecil tu? Ni kan yang pokok hutan. Oh, pokok eh. Pelang ada. Oh ni, pokok apa? Macang ah? Eh, pelang. Pelam. Ah, pokok hutan. Lampu pun tang depan. Tang depan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kami dah sampai di lokasi rumah Allahyarham Sidi Mat Haji Asyad ni. Ni sahabat saya dua ni tunjuk ni, tunjuk apa penunjuk arah ni. Oh, ni dapur ni. Ah ni dapur dia. Tengah dapur ni. Yang depan ni tu. Nampak daripada video ni. Ha, yang ni, yang ni, yang ni tangga dapur ni. Tangga dapur tu depan kita lah. Oh, tak tahu ah. Tapi tapi biasa kalau tangga depan tinggi ah. Ha inilah kawasan rumah peninggalan rumah Allahyarham Sri Mat Haji Asyad ni. Masa dia kecil-kecil tu. Ni tiang ni eh. Tiang rumah ah. Ha. Tiang rumah. Oh, rumah dia jenis ni eh. Jenis tinggi eh. Rumah tinggi, bawah bawah tu boleh santai bawah tu. Ni. Baru duduk bawah. Oh, dulu ah, dulu. Oh, mengikut Mak Duan ni dulu bawah ni boleh ni. Boleh bersantai ni dulu sebelum temu belukar ni lah. Ha. Ha, sebelum ni tinggal-tinggal ni. Ini tiang satu, tiang rumah eh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tiang. Ni tangga, tangga depan. Pokok pun dia petak ya? Ni. Eh, bukan. Pokok dah pokok dulu. Tahu eh? Pokok hutan. Ni dah jadi ni lah. Inilah kes
pisang dia. Oh, pasu ada lagi pasu. Bagi kat Haji eh. Tangga. Tu, apa belakang tu dapur? Oh, iyalah belakang tu dapur masa tu. Dapur. Ha. Ha, belakang tu dapur tu. Belakang tu. Cuba zoom sikit. Cuba zoom sikit. Ha, tu. Tu dapur. Okay, saya akan cuba naik tangga ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kira ni tangga depan ni. Tangga depan ni. Oh, luar rumah dia. Apa? Tu dapur. Ha, tu bilik dia mahu ada kayu sikit. Oh. Macam bilik tu. Dapur tu. Ha, tu panggil tu. Wah, tinggal macam ni eh. Habis tak tanah ni jadi tanah siapa ni? Tak tahu tanah siapa. Terbiar eh. Terbiar. Tanah usaha kan. Sayang buah dusun banyak ni. Buah-buah ni eh. Pokok-pokok dusun. Okey, beginilah kesan peninggalan rumah Allah Yarham Sudiman Haji Asyad, penyanyi nombor 1 Malaysia dan penyanyi nombor 1 Asia. Inilah kesan dia. Kesan rumah dia. Itu pun saya dapat bantuan daripada ni. Rumah dia pelancong ni. Mak Duan belakang tu. Dia punya rumah sebelah tu ya. Ha, rumah dia. Aduh sayanglah. Sayang. Wah hey. Ni. Dulu tepi ni ada rumah? Tak ada. Tak ada. Rumah ni di rumah hujung. Oh, rumah di hujung. Jiran dia, bisu. Bisu tu jiran dia. Jiran tu lah. Pokok benda dia, so ni. Bakor tu. Okey, kami akan bersurai lah. Ha, daripada tapak rumah Allahyarham Sudiman Haji Asyad ni. Sayang betul lah. Nak buat macam mana? Tak ada orang ambil tahu ataupun orang tak tahu. Tak tahu macam mana. Sayang ni. Tapi nak buat macam mana? Dah tinggal tangga lah. Tangga tiang rumah. Tangga tiang rumah. Ya dah. Oh, ingat ke rumah dia belah sana? Tak ada lah. Oh. Rumah dia hutan lah. Ha? Rumah hutan lah. Tak nampak rupa rumah. Tak nampak rumah ni. Tiang lampu lah. Mana? Oh. Tiang lampu klasik ni. Ha? Tiang lampu klasik. Kita cuba zoom. Tiang lampu ni. Sama tu. Tiang lampu. Tiang lampu jenis lama ni. Oh, ni kalau barang-barang antik ni minat ni. Depan ada bengkel. Mana depan mana? Depan tu. Depan mana? Depan ni tengok. Ya. Dulu sebelum dia buat jalan besar tu, jalan asal dia mana? Kurang sikit sana. Oh, sebang sikit sana. Mak dia duduk ada tu. Oh, mana sini dua ada bengkel kereta. Bengkel kereta sini. Oh. Tengok. Jalan tar lagi ni ada ni. Jalan tar. Tar jalan. Ha, pokok rotan pun ada. Penuh rotan ni. Kalau nak rotan pun boleh datang ambil. Apa dia padang eh? Kau masuk. Tu pasal ada palang sini. Ya. Lampu lagi oh, ada tiang lampu lagi ni. Ada tiang lampu ni. Tiang lampu menuju ke rumah Allahyarham Sudiman Haji Asyad ni. Tiang lampu ni bawa ke depan tu.
Kau tengok pada sini Dohalu lah. Sini memang cantik ni sebab dia mendaki tal ni. Ha, tepi ni mesti ada tanam bunga sikit-sikit lah. Ha, tu, tu saya punya imaginasi lah. Ha, menurut Mak Duan ni, sini tu ada bengkel-bengkel kereta. Bengkel kereta sini. Sayang, pokok watan banyak ni. Watan. Okey, sini dulu bengkel kereta ni. Ha, ni bengkel kereta. Ha, nampak ni. Kesan apa? Getah ni. Getah tingkap. Tingkap kereta. Tingkap kereta. Ha, ni batu. Bengkel abang arwah. Wih, ni kalau malam ni boleh tahan ni. Ha, ni kesan ni. Minyak ni. Eh, tempat ni nak ke rumah Allah yang segi mak jasad ni telah di telah dipalang ni. Dulu mengikut Mak Duan ni dulu tak ada palang ni. Tak ada palang ni. Ha, disebabkan mungkin ada orang datang nak apa? Nak menunggu nombor eh. Allah. Ha. Palang. Jarak daripada palang ni ke tapak rumah tu lebih kurang berapa meter dia? Ha? Dari sini. Tak tahu apa. Dalam 200 meter lah. Ha? 200 meter lah. Oh, 200 meter. Jauh juga lah. Naik bukit eh? Oh, naik bukit. Oh. Lepas yang ada palang ni. Oh, mangga lagi lah. Oh, mangga lah? Lama dah mangga ni. Mangga pun mangga ni. Oh, mangga pun mangga klasik ni. Tak ada penutup lagi ni. Ya. Eh, tak kunci orang ni hilang, dah hilang apa? Tak ada lah kunci ni. Okey, kita keluar balik. Keluar semula ke jalan besar. Ha? Ha. Tengok. Kesan apa ni? Ni tahu bekas apa ni? Ni, ni bekas kaset tu ni. Ha, dulu. Ah, gambar tak ada CD ni. Ah, bekas kaset ni. Tip. Ah, ni pakai tip. Okay. Itulah kamu malam-malam bawa balik lah. Takut ada benda polong ni eh. Tak boleh tak lah. Sebab kita kalau masuk tempat pelik-pelik sikit ni kena hati-hati sikit lah. Jangan ambil benda yang ni. Nampak dalam sawah. Ha? Duduk jalan eh. Depan tu jalan tua tu. Lori lalu tu pergi ke Mentakak. Belah sana pergi ke Temeluh. Boleh juga. Ha. Memang tak dia sik ni. Hmm. Jalan tua jalan masuk ke? Orang tahu masuk mana ni. Mana? Macam main kereta. Ada lah. Alhamdulillah. Misi saya dah berjaya lah. Perancangan dekat bukan perancangan. Ura-ura nak pergi tu tertunda hampir 4 bulan lah. 4 bulan 3 bulan tu lah nak pergi rumah bukan rumah, tapak rumah Allahyarham Sudirman Haji Asyad. Tapi dah tak terjaga kan. Macam mana? Akhirnya hajat saya sampai ke situ tercapai juga dengan bantuan Mak Duan ni. Rumahnya sebelah tu ya. Sebelah agak ni, sebelah sana.
Okey. Setakat itu sajalah kayuhan saya pada hari ini. Aduh, betul-betul lori ni. Okey, jangan lupa like dan subscribe Kurma Channel Travel.